Rapat pleno terbuka pemilihan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo. Keempat pasangan calon yang sudah mendapatkan nomor urut selanjutnya dapat mengikuti tahapan-tahapan berikutnya. Dalam rapat pleno terbuka di Gormastrip Kota Probolinggo pada Senin malam kemarin, nomor urut 1 berhasil dipilih oleh pasangan Setiamu atau Sri Setio Pertiwi bersama Muhammad Rahman yang didukung oleh Partai PDIP. Sedangkan untuk posisi nomor urut 2 diperoleh pasangan Faaza atau Fernanda Zulkarnain dengan Gus Zabut yang didukung oleh Partai Golkar. Nomor urut 3 diisi oleh pasangan Amanah atau Dr. Aminuddin dengan Ina Bucori yang didukung oleh Partai Nasdem dan Gerindra. Sementara untuk nomor urut 4 diisi oleh pasangan Handal Bersinar atau Habib Hadi Zainal Abidin dan Zainal Arifin yang didukung oleh PKB, PKS, dan P3. Jadi untuk selanjutnya pasangan calon bisa menggunakan nomor urut masing-masing untuk melaksanakan tahapan selanjutnya, ini tahapan kampanye. Nah ini kita masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI sebagai tindak lanjut dari PKPU 13 tahun 2024 tentang... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.